Hey guys, assalamualaikum. Aku dengan anak buah aku ni, okey. Kita nak pergi cari tempat makan ataupun minum. Yang best, yang special kat sini. Jadi Man, sekarang ni dekat JB ni, apa yang special ni, apa yang best yang memang boleh cakap ambuk dia? Ha, ada satu tempat tu. Nama kedai dia Kopi Gantung Viral Place. Oh, Aiman tahu tempat dia? Tahu. Oh, okey. Ah, Pan. Ipan mesti dah pernah rasa kan? Mesti Aiman tahu rasa dia macam mana. Tak lah, Pak Des. Kita belum pernah rasa lagi. Dah tu, Pak Des. Jom kita pergi. Kita rasa sendiri. Bagus. Jom. Jom kita pergi. Jom. Nama saya Ahmad Aiman. Jalan Tasik, berdekatan dengan sekolah Nam Heng, sebelah kedai buah Asri Alam. 10 pagi hingga 6 petang. Setiap hari Isnin cuti. Pilihan kat sini ada biasa, kau, super kau. Okey, biasa tu maksudnya lebih susu. Kau tu lebih kopi sikit. Super kau tu double coffee lah. Untuk orang yang suka susu, dia orang akan ambil biasa lah, sebab tu lebih susu. Untuk orang yang coffee lover, dia orang akan ambil super kau lah, sebab tu coffee lebih. Okey, harga semua sama RM4. Walaupun biasa, kau, super kau, semua harga sama RM4. Tak faham. Apa? Cuma minum tak reti tunggu orang. Apa? Tinggal. Mana air aku? Ketawa. Apa? Tengok. Aku belum review lagi. Masih nak minum. Senyap. Minum. Sedap ke? Sedap. Sedap. Aku nampak ni. Nampak menarik juga ni. Nampak colour dia. Best juga. Tak apa. Sekejap lagi kita boleh tanya dorang. Aku nak minum dulu. Sebelum dia cair lagi ais ni. Aku nak minum macam mana dia punya rasa dia. Jom kita minum. Sendal Ahmad Rahim. Memang betul-betul pokau eh. Dia memang kena godak lagi eh? Kena godak lagi lah. So guys, untuk yang ni, kita orang pilih semua yang super kau. Dia ada biasa, kau dengan super kau. Yang ni, kita orang semua ambil super kau. Sebab tu semua ni, senyap je saya dapat minum. Aku belum start lagi review, dia dah review sendiri dah. Tengok guys. Jom kita minum lagi. Minum. Sila. Sedap eh? Man, cerita sikit. Apa pandangan Aiman tentang kopi gantung viral pelis ni? Apa Aiman yang pendapat? Pendapat Aiman lah kan? Sebagai remaja ni, apa ni nak kopi ni? Rasa dia cukup lah. Tak apa nak manis. Kopi ni tak apa nak kurang sangat, tak apa nak lebih. Dia boleh lah, sedap rasa lah orang kata. Sedap pun sedap. Jadi Aiman rasa kalau kopi ni memang boleh layan lah. Cukup sangat. Dennis, jangan buat diam sikit. Buat nak tanya Dennis lah sekarang ni. Dennis tu macam mana pula? Okey ke? Bagi kita, kopi ni sedap. Okey. Tu punya rasa, rasa kopi dia, kau. Okey. Susu pun ada rasa lah. Kopi dia memang sedap. Harga dia okey lah. Harga dia memang okey. Dapat ni, tak payah nak sengih-sengih. Oh, dia nak nanya pula, Ipan pula. Apa pendapat Ipan tentang kopi ni? Ipan suka ke? Ataupun macam mana? Ipan suka kopi ni. Sebab? Dia sedap. Sedap lah. Sedap yang macam mana tu? Sedap yang... Sedap lah.
Teramat lah. Yang teramat lah. Ha. Tak boleh nak cakap lah. Memang sedap lah. Ya. Yeah. Oh, dia sengit tu. Sebab tu makan minum senyap. Dia paling cepat. Dia orang pertama sekali minum kopi ni. Aku belum try. Kita orang lain belum try. Dia dah try dulu. Dia tunduk minum kat tepi tu. Rupanya tunduk-tunduk kan. Ingat betulkan kasut apa. Rupanya dia minum air dulu. Sorang-sorang. Nak komen tentang dia kopi. Dia punya kopi ni. Dia sendiri colour tu memang menarik. Okay, dengan ada susu dia. Dengan dia. Orang cakap minum panas-panas memang best kan. So rasa kopi dia tu tak terlalu manis sangat. So siapa yang tak minat manis tu, bagi aku best juga. Lepas tu kopi dia tu memang kau, memang terbaiknya. Siapa yang peminat kopi memang boleh ambil yang super kau. Kita nak kau sangat boleh ambil biasa punya ataupun kau saja. So aku rasa memang boleh layan kopi. Kopi ni memang boleh. So guys, kita nak sama minum lagi. Okay, kita nak layan kopi ni sampai habis. Itu saja daripada kami untuk kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, korang tekanlah apa man? Like. Okay. Dan korang jangan lupa tekan butang subscribe. Yeah, Tapau Studio. So guys, kita jumpa lagi. Jom kita minum lagi. Bye bye. Tapau Studio.